Halo guys, salam hidroponik. Kali ini saya akan mengecek perkembangan dari kangkung hidroponik yang saya tanam menggunakan botol bekas 1,5 liter. Kita lihat perkembangannya. Oh ya, di sini kalian lihat kalau ada yang berbeda, saya sudah tidak menggunakan tisu dan tidak menggunakan kain flanel karena saya mau mencoba dengan cara yang saya lihat di YouTube. Jadi kangkung yang sudah berakar panjang kalian lilitkan ke dalam tisu. Terus dia juga keluar seperti ini. Dan sisanya kalian masukin ke dalam net pot. Lalu kalian lubangi sebesar tisu itu, kalian masukkan tisunya. Lalu kalian biarkan saja. Seperti ini sudah dari kemarin setelah saya rekaman, saya coba tapi saya belum sempat record. Dan hari ini saya record tapi kangkung yang sebelah sini gampang jatuh-jatuh karena lubang yang saya buat kayaknya kebesaran. Kalau yang di sini sudah sangat bagus. Lalu yang di sini juga sudah lumayan bagus sih. Akarnya bagus aja. Airnya juga nanti akan ditambah. Dan agak sedikit berlumut. Mulai agak banyak sih berlumut. Jadi nanti saya akan tambah dan saya akan bersihkan kalau saya bisa bersihkan. Jadi tonton terus YouTube channel Hidroponik Palu dan jangan lupa like supaya saya makin semangat upload video, subscribe dan share ke teman-teman kalian supaya saya dapat membagi ilmu lebih banyak lagi. Oke guys, segini aja dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Silakan saranin saya video apa selanjutnya yang saya akan buat di kolom komentar. Salam hidroponik.